Jenderal Agus Subianto buka suara usai DPR RI telah mengesahkan dirinya menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono pada Selasa 21 November 2023. Berikut ucapan perdana Jenderal Agus Subianto usai disahkan menjadi Panglima TNI oleh DPR RI. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja dilaksanakan sidang paripurna dan yang dipimpin oleh Ketua DPR langsung. Agendanya yaitu pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Tentunya ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 ya. Itu saja kegiatan hari ini. Tentunya sebagai Panglima TNI yang baru, saya akan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh Panglima TNI sebelumnya. Dan juga tentunya saya akan mengaplikasikan, merealisasikan visi misi saya waktu saya fit and proper, yaitu buat TNI yang profesional. Profesional di sini tentunya TNI harus well organized. Jadi organisasi sekarang berbeda dengan organisasi mungkin 5-10 tahun ke belakang. Jadi kita akan merubah organisasi disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Kalau kita lihat peperangan sekarang ada di Ukraina dan di Palestina, itu perangnya berbeda dengan 5-10 tahun ke depan. Sehingga kita TNI harus menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis tersebut. Ya. Itu well organized, kemudian well trained tentunya untuk menjadikan TNI yang profesional harus dilatih. Ya kan? Dilatih, well equipped, dan diperlengkapi dengan baik. Bagaimana itu perlengkapan untuk perang di hutan, bagaimana perlengkapan untuk perang di laut, di udara, dan sebagainya, kita akan mengikuti perkembangan lingkungan strategis yang ada. Tentunya saya juga akan menggandeng industri pertahanan yang ada di dalam negeri. Kita sudah punya PINDAD, senjata kita untuk modelnya hampir sama lah dengan seperti yang digunakan US Army itu M4, kita sudah bisa. Kita sudah punya jenisnya SS-2 V5, sekarang sudah digunakan oleh Kopassus. Kemudian juga dulu kita Kopassus menggunakan Six Shower. Kita juga sekarang sudah bisa pindah membuat seperti modelnya seperti Six Shower itu, namanya J2 Elite itu ya, J2 Elite. Ya. Jadi saya akan menggandeng Inhan yang ada dan tentang drone, nah, ke depan juga saya akan mengorganisasi pasukan drone. PT LEN sudah bisa membuat drone tersebut ya, dan sebagainya. PT PAL kelautan juga itu sudah bisa, PT DI tentang Harwat, mungkin helikopter Bell, kita sudah bisa juga di PT DI. Ya. Jadi kita semaksimal mungkin kita bisa menggunakan Inhan buatan Indonesia. Tentunya tidak 100% karena ada beberapa spare part yang masih dibuat oleh negara lain. Seperti contohnya kapleri, kalau kita membuat bodinya kita bisa, tetapi turretnya itu kita masih menggunakan dari Belgia ya, turretnya itu. Negara-negara lain juga saya lihat di Turki dia menggunakan turretnya dari Belgia. Itu saja rekan-rekan. Terima kasih. Menjelang pemilu ini bagaimana dengan netralitas TNI? Ya, setiap saya doorstop selalu itu yang ditanyakan. Tolong dicatat. Jadi tentang netralitas TNI itu sudah ada undang-undangnya. Yang pertama Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Jadi TNI yang aktif tidak boleh berpolitik praktis. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, apabila berpolitik praktis itu akan ada sanksi. Sanksinya sanksi pidana
ataupun teguran dari komandan satuannya. Ya. Itu maksimal kalau penjara itu 1 tahun dan denda 12 juta rupiah, itu sesuai undang-undang. Ya. Dan kita juga sudah kemarin dengan Panglima TNI Pak Yudo sudah kick off tentang netralitas TNI. Kita akan membuat posko pengaduan, di mana kalau masyarakat melihat TNI tidak netral, itu bisa diadukan ke posko yang kita buat tersebut. Ya. Kemudian seluruh prajurit juga sudah kita berikan buku saku, khususnya di Angkatan Darat. Prajurit terendah, contohnya tadi. Jadi kita sudah membuat buku saku itu buku yang bisa dimasukin ke saku, sehingga bisa dibawa kemana-mana ini. Ini isinya jelas, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, sesuai undang-undang. Dan dia kalau melakukan sesuatu pelanggaran, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa dia bisa dipidana ataupun teguran dari satuan, komandan satuannya. Ya. Selain ini juga para dansat saya perintahkan untuk memberikan penyuluhan. Jadi tidak hanya buku saku diberikan, penyuluhan diberikan, sosialisasi, ya, apa yang harus diperbuat dan tidak diperbuat. Saya rasa itu yang saya lakukan untuk supaya prajurit saya di lapangan mengerti apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Ya, itu komitmen kita. Saya Anik dari Garuda TV, Pak. Terkait TNI kan dilibatkan dulu untuk membantu pemilu nih, Pak. Apakah dari TNI diminta oleh penyelenggara untuk membantu mendistribusi perangkat-perangkat pemilu? Ya, di ya. Jadi begini ya. Ini contoh aja dulu tentang COVID. Ya. Jadi COVID dulu kalau nggak salah Kemenkes yang punya wewenang. Nah, kita lihat di Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau terkecil. Dulu sempat lah, mungkin para insan media ada, contoh ini contoh dulu ya, dulu mengirimkan vaksin terus pecah dan sebagainya. Akhirnya kita TNI diperbantukan untuk mendistribusikan, karena kita punya LCR, punya kapal kecil, kapal besar juga. Sehingga distribusi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Demikian juga dengan ini. Ya, nanti juga kita akan membantu pendistribusian logistik untuk pemilu tersebut ke daerah-daerah terpencil. Ya, kita sekarang musim hujan pasti kendala alamnya sangat ini. Mungkin lautnya juga. Ya nanti kita semaksimal mungkin kita akan bantu dari proses pendistribusian logistik pemilu sampai pencoblosan. Nanti kita akan bekerja sama, tidak hanya TNI, di situ ada Polri, ada Bawaslu, KPU yang ada di daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat kita libatkan, ya, itu untuk pelibatan TNI di situ. Dan kita juga sudah melaksanakan deklarasi pemilu damai, semua Kapolda, Kodam dengan Polda, dengan semua elemen masyarakat, ketua partai politik di wilayah, LSM, dan sebagainya. Jadi kita sudah membuat upaya-upaya agar pemilu bisa terselenggara sesuai waktu dan damai dan aman. Ya. Kita sudah melangkah ke situ. Cina masih mengklaim ya, Pulau ya. Natuna ya. Dan jadi sebenarnya kurang kritis, kurang tegas gitu, Pak. Sebenarnya Cina tuh dengan kita tuh hubungan diplomatiknya sangat baik. Dia welcome apapun yang terutama tentang ekonomi. Ya. Jadi kemudian tentang satuan di sana di laut di Natuna ada satuan terintegrasi. Itu ada sekarang ada selain satuan infanti ada satuan banpur di situ ada armed, arhanud, ya seni dan sebagainya. Itu nanti akan saya evaluasi sesuai pertanyaan tadi itu untuk menjawab tantangan tugas tadi itu apabila terjadi konflik. Ya. Tetapi kan sebelum konflik ini ada ini juga, jadi tidak langsung konflik. Ada diplomasi militer, kita diplomasinya baik dengan Cina itu, ya, jadi nggak usah takut.
ekonomi baik, diplomasi militer baik, ya Kemenlu baik, pendidikan, investor masuk ke Indonesia, welcome. Sehingga, tapi tetap saya sebagai Panglima TNI akan mengevaluasi pasukan yang ada di sana, apakah masih seperti ini, apakah harus diperbesar. Nanti kita akan membuat Pokja, saya akan membuat Pokja button up. Jadi saran-saran dari satuan bawah karena dia kan ada di situ. Dan tentunya sesuai dengan fit and proper test, jadi pasukan-pasukan terdepan nanti kesejahteraannya akan saya tingkatkan, terutama di WLP. WLP-nya akan saya tingkatkan, WLP operasi akan saya tingkatkan. Minimal lebih baiklah. Izin mau perkenalkan, saya Naufal. Pak, mungkin saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tujukan kepada Bapak. Pertama, Pak Yudo sendiri menitipkan nih Pak soal pilot Susi Air gitu kepada Bapak, dan mungkin langkah selanjutnya apa sih Pak yang Bapak ambil. Kemudian kedua Pak, pada saat fit and proper test Bapak sempat menyinggung juga akan membentuk Pokja yang mungkin mengkaji soal kekuatan siber gitu Pak. Pada saat itu konteks pertanyaan adalah matra siber TNI gitu Pak, dan ini bagaimana soal kelanjutannya, apakah Bapak nanti akan jadi membentuk Pokja dan mungkin okay. mempertimbangkan untuk membentuk matra siber TNI. Dan mungkin terakhir Pak, terakhir terkait dengan setelah persetujuan dari DPR ini, apakah dari Bapak sendiri sudah dengar atau belum gitu Pak infonya kapan sih Pak akan dilantik oleh Pak Jokowi? Mungkin ini okay. Pak, terima kasih. Yang pertama tentang Papua. Jadi Papua itu memang ya setiap, jadi kita kalau pangdam-pangdam itu punya renkon. Renkon ini berisi tentang kerawanan. Kerawanan itu tidak hanya fisik, non-fisik atau tidak hanya alam atau non-alam. Alamnya biasanya bencana alam, di situ non-alamnya biasanya terjadi konflik sosial, konflik bersenjata. Ini Papua ini memang sangat unik, dia punya kearifan lokalnya, punya adat istiadatnya, karena dia terdiri dari beberapa suku. Ya, budayanya beda. Ini ada mantan pangdam nih, Pak Nyoman, mantan pangdam di sana. Jadi sangat mengerti. Nah, kita menghadapinya juga harus smart power, harus cerdas. Ya. Yang pertama dengan soft power tentunya. Soft power itu saya akan mengedepankan mengoptimalkan operasi teritorial di sana. Berarti kan pembinaan teritorial di sana akan saya tingkatkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan, mempercepat pembangunan di daerah situ, ya kan? Tentunya ini kalau bisa harus kolaborasi dengan kementerian yang terkait. Ya, jadi kalau misalnya dari PUPR membangun jalan, itu harus koordinasi dengan kita supaya kita amankan, karena di sana beda membuat jalan di Jawa, di Bandung dengan di Papua beda, apalagi di Duga sana itu. Tadi yang saya sampaikan, jadi rencana konsidensi kita ini berbeda, pemetaannya setiap wilayah berbeda, sehingga keterlibatan kita TNI itu ya berbeda juga. Kalau di sana mungkin pengamanannya lebih ketat, ada pengamanan dalam, pam luar, ada yang ambus dan sebagainya, ada yang patroli gitu, sehingga yang kerja aman dan pembangunan bisa diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Tidak seperti sekarang kan, masih ada lah yang diganggu-ganggu gitu, bahkan korban jiwa di masyarakat sipil kan, kasihan juga. Ya. Kemudian juga tetap kita gunakan hard power, kalau dia menyerang menggunakan senjata, karena kan dia kombatan. Kalau kombatan harus dilawan dengan senjata. Ya. Itu, kemudian yang kedua apa tadi? Nah, cyber. 2 bulan lalu saya ke cyber yang ada di Amerika. Itu si Mayor Jenderal Bederkamp, komandannya. Memang, kalau kita sudah main cyber, berarti sumber daya manusia harus kita tingkatkan. Tadi yang saya sampaikan, ya kan? Well trained tadi. Kita akan nanti, kita sudah ada dan Pusan Siad, bintang 1, nanti coba akan kita evaluasi. Tujuan saya akan tapi kalau kita perbesar, apakah TNI siap sumber daya manusianya? Kalau di luar negeri itu dia dikombine. Jadi
Di Singapura pun seperti itu. Singapura kan sudah ada satuan cyber, tapi saya pas ke sana tidak semuanya tentara. Dia merekrut civilian. Jadi harus ada seperti itu. Ya. Kalau mau tentara terus berarti kan tentara semua, berarti saya harus memang mendidik dia supaya profesional di bidang cyber. Tapi nanti coba kita buat Pokja, mungkin lebih baik menggunakan sipilian, orang sipil. Tetapi kan orang sipil kan, ya kalau kita punya Sabta Marga, Sumpah Prajurit, megang teguh rahasia, itu nanti kita buat Pokja. Ya, kita buat Pokja, apakah dibesarkan atau, yang jelas saya akan membesarkan. Karena perang sekarang yang tadi saya sampaikan, Bang Listranya seperti itu. Perangnya menggunakan cyber. Jangankan seperti ini, saya mau jadi Panglima TNI, di IG saya sudah ada 5 itu. Udah masuk, mungkin robotik yang main. Akhirnya saya juga punya pasukan untuk take down atau di replace dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian terakhir pelantikan. Insya Allah besok jam 10 insya Allah oleh Bapak Presiden. Ada tanya lagi? Oke, pilot. Tadi itu ya. Jadi soft power. Kita akan menggunakan soft power. Kita akan menggunakan diplomasi militer karena mereka masih didukung oleh asing. Kemarin kita sudah gagalkan penyelupan senjata dari Filipina melalui Mentuni ya, Mentuni situ, dan kita gagalkan. Dan kemarin 2 hari yang lalu senjata rakitan dari Ambon, 2 senjata rakitan panjang dengan munisi. Jadi alhamdulillah pasukan saya di lapangan, pasukan teritorial, pasukan intelnya sudah bekerja dengan baik. Ya tentunya kita akan menggunakan soft power dulu karena di situ di OPM itu kan tidak semuanya OPM ya, kalau pengantar logistiknya itu kan orang-orang sipil, kemudian si tawanan juga kan, jangan sampai dia kalau kita pakai hard power terjadi korban ya kan. Jadi tadi itu kita akan gunakan smart power untuk menyelesaikan Papua. Oleh, terima kasih. Saya Surya dari bisnis. Besok kan seperti Pak Agus bilang bakal dilantik jadi Panglima oleh Presiden. Berarti kan posisi kasat akan kosong nih Pak, terkait calon kasat nih Pak. Apakah sebagai Panglima kan Bapak berarti mengusulkan ke Presiden. Itu kalau boleh tahu berapa yang diusulkan dan kalau boleh tahu namanya siapa sih Pak? Apakah jadi kalau kasat itu calonnya ya bintang 3 eligible gitu. Bintang 3 yang menduduki jabatan strategis dan eligible dia. Jadi di stratanya kalau di militer itu kan bisa kelihatan lah sebenarnya tuh. Kalau misalnya mau jadi pangdam tuh siapa kan nggak mungkin dari bintang 1 pangdam. Itu harus melalui jabatan bintang 2 yang promosi gitu kan. Begitu mau jadi wakasat juga begitu. Bintang 2 yang eligible itu dari pangdam biasanya gitu kan. Pangdam yang menonjol, yang berprestasi, misalnya gitu. Demikian juga dari kasat seperti itu. Mungkin sudah bisa menerka-nerka kan. Yang jelas berprestasi dan eligible gitu. Enggak mungkin dari bintang 2. Izin Pak Jenderal, Rio dari CNN TV. Sedikit Pak soal pendapat Pak Jenderal soal pembentukan panja netralitas TNI Pak. Walaupun tadi sudah disebutkan bahwa di tubuh TNI sebenarnya sudah ada mekanisme tersendiri untuk menjaga netralitas pemilu, Pak. Tapi bagaimana pendapat Pak Jenderal soal pembentukan panja ini? Apakah memang diperlukan di tengah proses pemilu ini, Pak? Terima kasih. Ya sebenarnya sih sah-sah saja ya. Jadi apalagi DPR yang membuat. Hanya nanti dalam pelaksanaannya kan harus tidak melibatkan mungkin tidak menggunakan sarana transportasi TNI gitu kan, untuk apabila berpolitik
ya kan, mungkin sudah tahu semuanya ya. Sehingga kalau saya setuju saja, makanya tadi saya sampaikan bahwa saya melaksanakan pengamanan, membuat pos-pos tadi, posko, nanti juga ada posko bersama di TPS-TPS itu semua elemen masyarakat gitu. Sehingga kalau ada masalah di situ, bisa diselesaikan. Kita tidak bisa juga TNI berdiri disitu, malah disangkanya TNI, ada Polri, ada Bawaslu, ada KPU, ada masyarakat elemen, kepala desa di situ dan semua. Tentang apa? Ya tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya itu jauh di sana, ini mungkin terjadi gelombang atau hujan, ini kan bisa dikomunikasikan. Ya. Jadi memang tidak semudah itu. Saya kemarin ke Singapura. Warga negara Indonesia yang di Singapura tuh mungkin jutaan melebihi penduduk Singapura. Bingung ke Dubes. Di Dubes itu hanya bisa 2.000 orang. Sedangkan warga negara Indonesia yang ada di sana itu lebih dari 2.000 yang tadi sampai mungkin jutaan. Nah bagaimana ini pelaksanaannya? Karena negara sana tidak mau membuat TPS-TPS di situ, karena hanya bisa di Kedubes itu. Nah itu yang seperti juga sudah saya sampaikan ke Bapak Presiden. Sehingga mereka mempunyai inisiatif, mungkin hak sebelumnya sudah dilaksanakan pencoblosan mungkin ya. Mungkin seperti itu. Ya seperti itu, panjang-panjang kita aturan-aturan yang memang untuk mempermudah pelaksanaan pemilu sehingga tepat waktu, aman, damai gitu ya. Lagi? Udah ya? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.